jagat Dewa Batara. Sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Itu kayak bener lagi. Bodas, cepat pergi dari sini. Ayo tangkap. Tahan ke sana. Aku bukanlah orang yang kalian tuduh. Kamu banyak ngomong. Ayo serang dia. Bisa kita bicara baik-baik. Berkali-kali dia punya kesempatan memukulku, tapi dia tidak lakukan. Kalau dia berniat membunuhku, aku sudah tewas dari tadi. Siapa sebenarnya kau, Kisanak? Aku hanya seorang pengembara yang kebetulan lewat sini, Kisanak. Jangan percaya omongan lagi. Dia sudah banyak membunuh penduduk di sini. Tenanglah kalian. Sepertinya kita salah menuduh orang. Dia tidak bermaksud jahat kepada kita. Jangan percaya, Ki. Dia si pembunuh, penipu. Jika dia mau membunuhku, sudah dari tadi dilakukannya. Kisanak, kanuraganmu sangat tinggi. Aku Suradipa mengaku kalah. Sekarang, Kisanak, jelaskan kepada kami siapa sebenarnya Kisanak ini. Bagus. Sekarang biarkan Siliwangi sibuk dengan urusan rakyatnya. Dan aku punya waktu untuk mengendalikan hujan kembali. Kenapa? Kenapa hujan kembali ini diam saja dan tidak mengikuti perintah? Wahai hujan kembali, masuklah ke dalam tubuh dan sempurnakanlah kekuatan. Kujang kembar mendengar perintahku. Wahai kujang kembar, masuklah ke dalam tubuhku dan sempurnakanlah kekuatanku, kujang kembar. Apa? Kenapa kujang kembar menarik kekuatanku dan menarik dari patikan kembarku?